Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Di mana saja saudara, posisimu dimanapun, di situ Tuhan hadir. Oleh sebab itu, mari fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tak pernah sedikit pun engkau tinggalkan kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan hanya melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melekat dalam hati kami. Dan kasih setia-Mu itu membentuk hidup kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan
memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Mari semua sembah Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Di dekap sayap-Mu, di kepak sayap-Mu kami berlindung. Oh, duduk di dalam naungan kasih-Mu Tuhan, Kau sembah, Kau yang kami puji. Kami puji Kau Tuhan, sedalam kasih setia-Mu yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Yesus kami puji, Yesus kami sembah, Yesus kami muliakan di setiap saat hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Kau lebih dari yang apa yang kami butuhkan Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Lebih dari segala, ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu dengan-Mu, jadikan-Ku hamba setia kepada-Mu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat
setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya, kami mau setia, lebih setia, sebab kau Yesus setia pada kami. Tak pernah kau tinggalkan kami, kau jagai kami Tuhan, kau lindungi kami, kau yang sertai jalan kami. Oh, dengan kepak sayapmu tempat kami berlindung. Kau penuh kasih Tuhan, kau Bapa yang penuh kasih. Kau tidak melihat dosa kami, kau bersedia mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang kau nyatakan di kayu salib bagi kami. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Aku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku Yesus yang kami puji dan kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tempat yang tersembunyi pun Engkau ada bagi kami Tuhan. Di tempat di mana kami merana kesusahan pun Engkau ada di situ Tuhan. Dan tangan-Mu siap menolong kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan
di mana saja mereka berada Tuhan, di mana saja kami berada, di situ mata Tuhan ada untuk kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan, doa, dan kerinduan dari jemaat-Mu, dari mempelai Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah jalan keluar. Dan Engkaulah jawaban kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid untuk dibentuk sesuai dengan bejana yang ada di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, yang siap mendengar firman sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku semuanya, shalom, selamat sore. Haleluya, haleluya. Saya cuma meneruskan apa yang Pak Enggi khotbahkan minggu yang lalu tentang great opportunity. Dan saya memberikan judul khotbah ini, saya pakai PowerPoint, saya dibantu oleh teman-teman dari multimedia. Saya beri judul, How Do You See? Pertamanya tadi saya tulisnya, What Do You See? Kalau what itu objeknya. Terus dari sisi kita enggak ngapa-ngapain, cuma ya itu objeknya. Dan kita melihat itu. Tetapi kalau how do you see, itu lebih kepada pihak kita lebih berperan. Ada objek, bagaimana kita melihatnya. Nah, objek itu mungkin objek yang tidak baik. Yang kita lihat itu mungkin bukan kondisi yang baik. Tetapi kalau negativity, keburukan atau hal yang negatif kita lihat dengan cara yang benar, dan kita menemukan hikmat dan tuntunan firman Tuhan, negatif itu bisa menjadi positif bagi kita. Sebelum masuk lebih dalam, kita mau belajar tentang apa namanya antisipasi. Kita melihat ke depan, lalu kita mengantisipasi. Kita tidak bisa merubah sebuah keputusan Tuhan atau sesuatu perubahan zaman, kita nggak bisa mengubah. Apa yang akan terjadi akan tetap terjadi, tetapi dengan how do you see, bagaimana Anda melihat kondisi itu bisa mengubah kita dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Saya mengajak untuk melihat kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dari Kejadian pasal yang ke-41. Ini tentang kisah Yusuf. Yang 41 ayat 1 sampai dengan 7 saya skip, saya ceritakan saja bagi saudara. Yusuf ada di penjara. Satu kali Firaun bermimpi ada 7 ekor lembu gemuk di pinggiran sungai Nil. Kemudian muncul 7 ekor lembu kurus memakan yang gemuk itu. Firaun gelisah bangun, terus kemudian dia tidur lagi. Di mimpinya yang kedua, dia melihat ada muncul satu berkas gandum dengan 7 bulir yang bernas, yang gemuk. Lalu gak lama kemudian muncul berkas gandum yang lain, 7 bulir lagi yang kosong. Tapi kemudian yang bulir kosong ini memakan yang gemuk itu. Dia tambah stres, dia bangun lagi dan dia gelisah akan mimpinya itu. Kisah singkat cerita, dia ngomong ke orang-orang tapi gak ada yang bisa menafsirkan mimpinya sampai seorang juru minum raja yang pernah ditolong oleh Yusuf 2 tahun yang lalu di dalam penjara, ingat, oh ada orang yang bisa menafsirkan mimpi, namanya Yusuf ada di dalam penjara. Lalu Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi itu. Saya bacakan dari ayat 25, ini ceritanya Yusuf sudah menghadap Firaun. Lalu kata Yusuf, jadi Kejadian 41 ayat 25 sampai dengan 32 ya. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi siapa yang melakukan? Allah. Allah memberitahukan kepada Firaun apa yang hendak dilakukan oleh Allah, olehnya. Nyanya besar. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Jadi angka 7 lembu, 7 bulir itu menunjukkan rentang waktu. 7 tahun lamanya. Ayat 27. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian
Maksudnya adalah 7 tahun. Demikian juga ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Dijelaskan. Kemudian seperti ini ya. Inilah maksud perkataanku, kata Yusuf. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Diulang 2 kali. Bahwa Allah ingin menyatakan sesuatu di depan sana kepada Firaun. Apa yang Allah ingin lakukan di depan sana. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Jadi diceritakan ke depan akan ada 7 tahun masa kelimpahan, tapi setelah itu masa kelaparan yang menghabiskan semuanya itu. Dan ini kelaparannya sangat hebat. Nah, kemudian sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Nah, saudaraku, apa yang ditetapkan Allah tidak bisa diubah. Tetapi kita bisa merespon, kita bisa mengubah respon kita untuk menghadapi apa yang jadi ketetapan Allah. Kita tidak tahu pandemi apa yang terjadi. Tadi pagi Pak Tulus menyampaikan tentang pandemi. Dan tapi respon yang benar, how do you see this pandemic era, itu yang mengubah kita, cara bersikap kita. Ketakutankah atau kita tetap survive? Nah, demikian juga dengan hal ini sekarang. Akan ada kelaparan besar di seluruh negeri. Nah, di situ akan ada muncul problem di depan. Yusuf membaca mimpi Firaun atas hikmat Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa akan ada problem di depan sana. Tahukah saudaraku, teman-temanku, ini banyak yang anak muda, bahwa di depan sana juga ada problem. Kemarin Pak Engki khotbahkan tentang great opportunity, tentang apa yang akan terjadi di depan sana. How do you see? Bagaimana saudara melihat tentang perkembangan teknologi di depan sana, tentang kejadian-kejadian di depan sana? Akan ada problem, bukan? Salah satunya, saya mau nyampaikan ini dari sisi negatif ya, negativity dulu untuk startingnya, tetapi kalau kita melihatnya dengan benar, kita akan mendapatkan benefit dari itu. Seperti halnya si Yusuf, apa Yusuf ini, saudara. Baik, salah satu saja yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Engki kemarin. Dengan adanya teknologi seperti itu, akan ada problem dalam hal atau dalam dunia ketenaga kerjaan di dunia ini. Saya minta slide selanjutnya. Ada problem dunia kerja di depan. Bagaimana saya bisa menyampaikan ini? Saya tidak menakut-nakuti, kita mau lihat ke depan. Sama seperti Yusuf memberitahukan Firaun, ada akan kelaparan loh di depan. Nah, apa yang harus dikerjakan nanti kita bahas ya, yang terakhir, bagian terakhir. Akan ada problem nih di ke depan sana, di dunia kerja. Yang pertama, karena adanya disrupsi. Kita tahu disrupsi itu pengalihan besar-besaran, gelombang pengalihan. Dari satu kebiasaan di sini berubah kebiasaan yang lain. Ke depan nanti akan ada pengurangan tenaga kerja oleh karena tenaga kerja digantikan oleh teknologi, digantikan oleh robot. Robot nggak pernah demo, nggak pernah minta uang lembur, nggak pernah minta tambahan gaji, ya. Akan digantikan oleh artificial intelligence. Semuanya akan terjadi ke depan sana. Sekarang saja sudah ada. Firman Tuhan berkata, aku sudah membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh. Apa itu? Dulu kalau kita lewat jalan tol, siapa yang melayani kita? Mbak-mbak atau mas-mas yang ada di loket jalan tol itu ya. Tapi sekarang masih ada enggak? Sudah enggak ada. Diganti dengan kartu. Kita tapping sendiri, kita lewat. Kedepan nanti di Jakarta sudah ada banyak, di sini aja belum. Pakai scan, langsung lewat. Dipasang apa unit yang ada di dalam mobil. Obu,
unitnya dipasang di mobil, kita lewat ke scan aja oleh itu. Kita lewat aja sudah. Semakin praktis, saudara, nanti. Kalau saudara sekarang di bank masih ada customer service. Masih dilayani oleh mbak-mbak yang manis-manis itu yang ada di customer service, atau mas-mas yang manis-manis itu di customer service. Mas kok manis ya, enggak ya? Oke, sorry ya, pokoknya gitu. Tapi sekarang sudah beralih ke mobile banking. Benar ya? Semua sudah mulai cashless. Saudara, di Hong Kong, di Cina sana, di Hong Kong dan daerah dataran Cina sudah diwajibkan cashless. Pengemis, saudara, di depan mall itu duduk di bawah sudah pakai kalung isinya QR code. Kalau saudara mau ngasih sumbangan ke pengemis, saudara tinggal scan pakai handphone saudara. Masuk ke rekening pengemis. Pengemis pakai QR code. Googling, saudara, lihat. Tadinya saya mau pakai gambar-gambar, nanti kelamaan. Pengemis sudah pakai cashless di sana. Dan ke depan seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Di airport internasional. Sudah. Supaya cepat akhirnya dipasang alat-alat untuk kita bisa self-check-in sendiri. Enggak lagi dilayani. Itu pun walaupun pemeriksaan paspor semuanya self-check-in sendiri di bandara-bandara internasional. Semuanya akan otomatisasi. Dan itu berarti kebutuhan tenaga kerja berkurang. Yang kedua, dampak dari disrupsi adalah efisiensi. Perusahaan kemudian akan meningkatkan teknologi untuk efisiensi. Untuk kos bagi tenaga kerja akan berkurang, karena apa? Kalau dulu sebuah pabrik harus menggaji 100 orang, yang sering demo juga itu, yang sering minta naikkan gaji, sekarang digantikan oleh robot dan hanya 10 orang yang dipilih untuk menjadi operator, selesai, semuanya jalan, dan bisa 24 jam. Terjadi efisiensi besar-besaran, dan ini menguntungkan perusahaan, dan itu dilakukan, saudara. Sudah mulai mengurangi tenaga kerja. Apalagi, kalau saudara lihat YouTuber Raffi Ahmad itu pernah dapat diwawancari Helmi Yahya, dapat dalam satu bulan 5,6 miliar untuk YouTube-nya. Sedangkan Deddy Corbuzier juga pernah mendapatkan hal yang sama. Cuma masalahnya, di balik pembuatan konten YouTube-nya, Raffi Ahmad menggunakan sekitar 50-60 kru, sedangkan Deddy Corbuzier cukup 5-6 orang. Efisien Deddy Corbuzier. Ini bicara tentang efisiensi dan sedang terjadi. Lalu, apalagi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan peluang untuk kerja di depan? Gap generasi. Harus diakui kita ini bukan sekedar beda generasi, tetapi ada lompatan generasi. Beda generasi aja sudah banyak pola pikirnya yang berbeda. Cara hidup, gaya hidup berbeda, cara berpikir berbeda. Apalagi ini gap, lompatan, saudara. Anak saya bukan generasi di bawah saya langsung. Saya Z, anak saya bukan Y. Saya generasi X, anak saya bukan Y, anak saya udah Z. Lompat, saudara. Satu generasi terlompati gap. Nah, di dalam dunia kerja sekarang, orang-orang yang ada di posisi owner, di posisi head of department, orang-orang pemimpin-pemimpin itu kebanyakan masih dikuasai oleh generasi boomers atau generasi Z. Generasi X. Mereka ada di posisi-posisi itu. Sedangkan teman-teman yang ada di kalian Y atau Z mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, kalian masuk ke situ teman-teman, ada beda cara berpikir. Kami ini orang-orang boomers masih berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus berjuang keras-kerasan. Sehingga pada saat dulu kami melakukan untuk mencapai satu titik, kami harus berjuang habis-habisan, kemudian kalau sampai di titik itu kami akan bertahan habis-habisan. Sehingga loyalitas kami tinggi. Tapi anak-anak generasi sekarang, karena dimudahkan dengan teknologi, kalian bisa membumbung tinggi dengan begitu cepat. Ada orang yang dengan satu konten saja langsung viewersnya jutaan dan langsung terkenal. Sedangkan orang yang berjuang keras susah sekali. Nah, ini ada percepatan memang. Generasi kemudian, semua itu kemudian dianggap sebagai segala sesuatu itu jadi instan. Saya banyak menemukan teman-teman saya yang dulu bersama-sama di youth, sekarang dia generasi di bawah. Kadang-kadang menghadapi persoalan pekerjaan sedikit, mutung langsung pindah kerja. Gak nyaman pindah kerja, gak cocok pindah kerja. Terus pindah kerja. Nah, biasanya perbedaan cara berpikir antar generasi ini membuat orang-orang yang ada di generasi boomers maupun generasi X itu akan mencari orang yang loyalitas tinggi.
Karena mereka enggak mau kalau turnover-nya, keluar masuknya terlalu tinggi. Merepotkan untuk sebuah pekerjaan, dicari yang loyalitasnya tinggi. Makanya dicari yang sesama biasanya. Nah ini juga menyulitkan, ini salah satu faktor kecil saja. Tapi saya percaya kalian, teman-teman sekarang generasi Y maupun Z yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang pejuang luar biasa, katakan amin. Bukan generasi micin, bukan generasi instan. Kalian harus memiliki daya juang yang luar biasa. Dulu kalau orang mau terkenal masuk dalam industri pertelevisian, dia harus berjuang dari bawah, apalagi tahun 60-70-an. Dia berjuang dari bawah, dia mengalahkan banyak orang untuk berkompetisi masuk ke industri TV itu, bertahun-tahun dia bangun, sampai akhirnya dia ada di posisi itu dan akhirnya dia bertahan habis-habisan di situ. Tapi sekarang dengan mudahnya, dengan gadget kalian, kalian bisa membuat satu konten dan kalian punya TV sendiri, mau upload kapan pun bisa. Dan untuk menjadi terkenal itu cepat sekali, enggak kayak dulu. Karena memang terjadi lompatan teknologi. Technology leaping betul-betul sedang terjadi. Sehingga kalian kadang-kadang yang lahir langsung digital native itu berpikir bahwa oh segalanya itu mudah, dengan teknologi segalanya mudah. Kami menghargai itu. Kalian akan menghargai, jago dalam teknologi, tetapi seringkali, tidak semua, seringkali itu kemudian membuat berpikiran, oh segala sesuatunya mudah, kalau aku enggak cocok di sini pindah aja. Mudahlah, pindah aja gitu. Itu membuat cara berpikir berbeda, itu membuat salah satu problem di dunia kerja. Kemudian ada bonus demografi. Tahun 2030 kita mengalami ledakan bonus demografi. Yaitu jumlah tenaga kerja produktif lebih banyak dari yang non-produktif. Artinya apa? Jutaan orang yang ada dalam usia kerja itu sama-sama mencari kerjaan. Sedangkan dunia kerja yang menampung itu kalaupun bertumbuh sedikit, kalau enggak statis, kalau enggak malah berkurang, saudara. Ini yang akan terjadi bonus demografi. Kita sedang masuk ini sekarang bonus demografi. Di mana jumlah tenaga produktif, tenaga kerjanya melimpah. Butuh kerja semua. Tetapi lahan pekerjaan statis atau menyempit. Akan terjadi persaingan yang begitu berat untuk masuk dunia kerja karena bonus demografi. Kemudian yang kelima, banyak bisnis besar yang runtuh. Dulu banyak perusahaan-perusahaan retail yang besar, sekarang sudah enggak kelihatan lagi. Sudah menutup cabang-cabangnya. Digantikan dengan toko online. Sehingga tenaga kerja yang di sana pun terpaksa dirumahkan. Bagaimana kita mau masuk orang yang mereka aja mengurangi, karena memang runtuhnya perusahaan-perusahaan besar yang dulu menyedot tenaga kerja banyak. Taksi yang dulu merajai di jalanan-jalanan sekarang digantikan taksi online. Ini yang terjadi di dunia kerja, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Dan itu yang terjadi, kekeringan itu tadi. Masa-masa seperti itu. Dan kita harus baca itu. Tetapi sekali lagi, how do you see? Bagaimana kita melihat? Bukan dengan ketakutan. Kita melihat ini dengan pola pikir seperti apa yang dipikirkan oleh Yusuf. Pandemi. Ini merupakan berkat juga, saudara. Karena apa? Segala sesuatunya menjadi berhenti. Shutdown semuanya. Semuanya menjadi shutdown. Ekonomi semuanya, bisnis semuanya shutdown. Sekolah kita harus online, kuliah harus online, semua work from home. Semuanya shutdown. Dan ini mulai masa-masa kembali restart. Tapi harus hati-hati, nanti terjadinya seenaknya apa yang terjadi di India itu berbahaya sekali. Salatiga pun sudah mulai naik lagi. Tetapi ini sudah mulai masa-masa yang disebut masa restart. Siapa yang restart? Semua kembali ke garis start baru. Siapa saja? Pemain-pemain lama pun, orang-orang yang sudah ada di bisnis besar yang lama pun kembali menarik diri di garis start. Mereka mulai berpikir untuk alih teknologi. Dan kita juga bisa masuk ke garis start yang sama. Jadi ini persaingannya. Persaingannya ini bukan persaingan yang orang sudah jalan jauh dulu kita ngejar, bukan. Enggak. Kita ngejar orang jalan. Ini sama-sama dari garis start yang sama. Ini peluang, teman-teman. Ini hal peluang sekali. Ini great opportunity untuk memulai sesuatu. Ya, pandemi ini membuat segala sesuatunya kembali ditarik ke belakang. Dan bagi kita yang belum pernah maju dalam medan peperangan, kita masuk ke garis start yang sama. Yuk, kita melihat bersama apa yang dilakukan oleh Yusuf.
Next slide. Kejadian 41 ayat 33, ayat selanjutnya ya. Saya bacakan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Saya rindu kita semua dengan cara melihat yang benar. How do you see the right paradigm to see? Saudara melihat dengan cara yang benar, saudara menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Selama kelimpahan, ditempatkanlah orang-orang untuk mengambil 20% dari hasil, total hasil panen Mesir. Dan itu terus oleh Yusuf, nanti kalau kita lihat oleh Yusuf diluaskan terus lahannya, dikasih benih, diluaskan, diluaskan. Jadi akhirnya lumbung-lumbung mereka terisi penuh dan melimpah. Oke, itu yang nanti terjadi. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ini berbicara tentang antisipasi. Melihat ke depan yang seperti itu, harus ada antisipasi. Jangan nyantai. Teman-teman semua yang sebentar lagi masuk ke dunia kerja, yuk miliki mentalitas antisipasi supaya kita semua bisa menjadi orang yang bijaksana seperti tadi. Berakal budi dan bijaksana menghadapi hal ke depan. Sehingga problem bukan jadi problem, tetapi menjadi opportunity, menjadi kesempatan. Saudara, apakah kelaparan itu benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Karena itu kehendak Tuhan, berkali-kali itu Tuhan yang mengerjakan, dan benar-benar terjadi nantinya. 7 tahun kelimpahan, apa yang dilakukan? Firaun kemudian mengangkat Yusuf, karena yang dianggap berakal budi dan bijaksana itu orang seperti Yusuf. Kenapa? Dia kemudian diberi nama Safnat Paaneah. Nama Mesir, artinya apa? Tuhan yang berbicara. Tuhan yang sanggup berbicara melalui orang ini. Artinya, orang melihat bahwa Yusuf penuh dengan hikmat Tuhan. Kalau kita bahasa kita sekarang, penuh Roh Kudus. Orang yang punya hikmat Allah, penuh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Itu yang akan menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Bisa melihat ke depan dan mengantisipasi. Sehingga pada saat problem itu benar-benar terjadi, kita tidak dilibas oleh problem, kita bisa mengatasinya. Karena kenyataannya kemudian, setelah diangkat menjadi orang yang mengurusi itu semua, Yusuf dengan hikmat Tuhan keliling negeri, kemudian mengambil sebuah keputusan-keputusan kerja luar biasa, menimbun di lumbung, dan akhirnya lumbung pun berlimpah. Bahkan setelah 7 tahun ke masa-masa panen besar, mereka sudah punya tabungan cukup banyak, sangat melimpah dengan strategi 20% masuk ke lumbung. Dan diperluas terus lahan-lahan di Mesir, bahkan dari tempat lain. Nah, apa yang terjadi? Pada masa kelaparan, siapa yang kelaparan? Bukan hanya di Mesir, seluruh dunia. Alkitab tulis dan dibaca di situ ya. Seluruh dunia kelaparan. Lalu bangsa-bangsa di sekitarnya datang untuk meminta makan di sana, untuk membeli cadangan makanan di Mesir. Tambah kaya, saudara. Di dalam kondisi kelaparan, orang lain kelaparan, masalah datang, dia tambah kaya Mesir. Dijual, kalau enggak bisa bayar, lahanmu kasih ke kami. Nah, lahan itu ditanami lagi, dan tidak pernah mereka kekurangan. Ini orang yang perlu melihat masalah menjadi peluang. Itulah Yusuf, saudara. Dan akhirnya yang terjadi, Mesir menjadi negara yang sangat kuat. Dan siapa yang orang berhikmat dan bijaksana yang mengelola itu? Mantan tahanan. Bukan orang Mesir, dia imigran. Yang jadi tahanan, jadi budak. Tetapi dia adalah orang yang berhikmat. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dan dia memiliki pemikiran antisipasi pada saat melihat masalah di depan. Bukan jadi masalah. Negativity tidak menjadi negatif. Tetapi berubah menjadi positif.
Karena cara pandang yang benar. How do you see? Saudara, apa yang dilakukan kalau dalam zaman kita menghadapi tadi dunia kerja yang begitu keras ke depan nanti? Satu, saya tadi katakan semua ada di garis start yang sama. Mulailah berbisnis hari ini. Seringkali kita berpikir nanti deh kalau aku udah lulus, aku punya ijazah, aku baru mau ngelamar kerjaan, aku baru mau mulai bisnis, telat teman-teman. Telat bro. Karena Google pun tidak mensyaratkan ijazah untuk masuk kerja di sana. Saya tidak mengatakan sekolah tidak penting, tetapi sekarang ini di Jakarta sudah mulai, saya kemarin ada Zoom, ada acara Nongkikui, teman di Jakarta, saya tanya di Jakarta gimana, ya mereka sudah menerapkan begitu, mereka tidak melihat langsung ijazah, tetapi melihat portofolio. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang jadi idemu, apa yang menjadi skillmu, dan di situ yang dilihat. Nah, saudara, sekarang ini banyak sudah orang kita bisa memulai bisnis kok. Modalnya enggak ada, ada yang namanya dropshipper tanpa modal. Kita bisa berbisnis online. Sekarang ini terjadi yang namanya global supply chain. Seluruh barang-barang dulu yang harus ekspor itu susah banget, sekarang gampang sekali. Saudara kalau beli-beli di online, barang-barang Cina, hari ini klik pesan, seminggu kemudian udah datang kan? Begitu mudahnya perputaran distribusi barang saat ini. Sangat mudah. Saudara bisa berbisnisnya di rumah saudara, tetapi barang saudara, barang ekspor, import semua dari Cina. Saudara bisa berbisnis dengan orang di Arab sana, di Amerika, di Brasil, di mana-mana. Ini sedang terjadi. Mulai saja bisnis hari ini. Saingan kita mana? Oh, kita bersama-sama start dengan orang-orang pemain lama loh. Ini benar-benar menggairahkan sekali. Bagaimana saudara melihat peluang ini? Bisnis online, bisa saudara mulai kapan? Pulang dari gereja ini langsung kok. Jangan sekarang ya, pulang dari gereja aja langsung kalau mau buka bisa kok. Saudara bisa punya toko sendiri dengan mudah. Saudara difasilitasi dengan begitu banyak. Produk gak punya modal, dropship dulu. Buka reseller dulu dan sebagainya, itu banyak sekali kesempatan itu. Saudara mau main, mau investasi, banyak sekali aplikasi. Saudara gak usah nunggu nanti, nunggu lulus, kelamaan. Sekarang, loh, kalau saya udah kerja pak, nyambi. Nah saudara, kita harus antisipasi itu ya. Kalau kita berbicara ini mulai bisnis, jadi entrepreneurship sudah mulai dibangun. Jangan berpikir aku nanti lulus mau ngelamar kerja, aku mau jadi ini, mau jadi ini. Teman-teman, aku mau jadi dokter. Nah, sekarang dokter pun agak tergeser dengan aplikasi Halo Dok, Halo Dokter, dengan dokter.id. Kalau itu dokter umum biasa, saudara. Dokter harus spesialis, mau gak mau. Saudara, ini yang terjadi. Mulailah melihat ke depan, antisipasi. Mulailah bisnis. Semua orang sekarang sudah bisa bisnis. Enggak susah. Kalau dulu harus ngurus NPWP, siup, bikin CV, bikin PT, susah sekali sudah. Modal dulu yang besar, sekarang tanpa modal, tanpa paperwork seperti itu langsung jadi. Ayo, saya dorong teman-teman untuk itu. Oke? Yang kedua, jadilah kreatif. Saudara, sekarang ada alat yang membuat saudara bisa kreatif sedemikian rupa. Kreativitas saudara bisa dijual. Apalagi kalau saudara orang yang kolaborasi dengan, aku enggak bisa jual, aku bisa, aku kreatif tapi enggak bisa jual, jiwaku seniman banget. Oke, kolaborasi dengan orang yang bisa jual. Bisa ngejualkan itu, saudara. Bisa. Saudara, ini sekarang ini kolaborasi dengan orang-orang yang pandai untuk dalam dunia bisnis, bawa segala kreativitasmu ke sana. Saudara seorang programmer, seorang desain komputer, saudara bisa jual apapun keahlian saudara lah, saudara. Kreativitas saudara. Sekarang ini persaingan kita bukan di dalam persaingan bagaimana, kalau zaman dulu persaingan membuat produksi dulu baru bisa bersaing. Sekarang ini enggak, sekarang tinggal persaingannya di kontennya, saudara. Sekreatif mana dia akan lebih cepat. Tapi tentunya dengan koridor yang benar loh, saudara ya. Nah, kalaupun saudara di Instagram saudara itu atau di media sosial saudara mungkin kreatif tapi enggak bisa dijual, enggak apa-apa. Saudara seorang fotografer, kreatiflah. Produksi foto yang bagus-bagus dengan cara yang kreatif. Pelajari tutorial-tutorial. Dan jadikan itu, post di Instagram kalian, kalian akan menjadikan itu sebagai portofolio. Satu kali kalau saudara diajak kerja sama orang, kalau mau lihat nih loh hasil karya saya, tinggal buka Instagram saya. Saudara enggak perlu nulis CV, nulis lamaran kerja, enggak, sudah akan ditinggalkan itu semua. Orang tinggal buka Instagram dan itu menjadi portofolio saudara. Saudara seorang penari,
Saudara, video narian saudara yang kreatif, post di Instagram saudara itu menjadi file saudara. Saudara menjadi apapun. Suka gambar, pelukis, post di situ. Apapun saudara, ini kreatiflah. Ini waktunya untuk kreatif. Tuhan berikan waktu banyak. Kalau dulu sibuk dengan kuliah, kak, sibuk dengan ini. Sekarang di rumah, waktunya banyak untuk kreatif. Saudara yang suka ngomong, suka ngomel, bikin konten-konten, bikin podcast, bikin apa itu menjadi portofolio saudara. Karena itu akan dinilai kalau suatu kali saudara akan masuk ke dunia kerja. Yang ketiga, tingkatkan skill. Ini waktu Tuhan beri kesempatan. Jangan hanya yang formal saja yang kita tahu, kuliah apa, ekonomi ya, cuma pelajari ekonomi itu berhenti enggak. Tingkatkan skill, cari tahu apa yang menjadi paling passion saudara. Kalau saudara suka dengan perpajakan, ada banyak tutorial di internet untuk perpajakan. Atau saudara kursus perpajakan sekalian. Kalau saudara hanya sekolah kuliah aja itu yang diajari permukaannya dan terlalu luas. Tapi kalau saudara memiliki skill sesuatu, perdalam di situ. Ini dikasih waktu banyak sama Tuhan untuk itu. Pandemi ini memberi waktu banyak. Kalau saudara suka dengan program, menjadi seorang programmer, perdalam skill itu. Saya kuliahnya di Fakultas Hukum, ya enggak apa-apa kalau saya suka program, perdalam itu. Tingkatkan skill saudara. Apa yang menjadi kekuatan saudara, tingkatkan sungguh-sungguh. Karena itu nanti akan sangat berguna di dunia kerja. Dan yang keempat, kalau yang masih sekolah atau yang kuliah, sekolah dan kuliahlah dengan visi. Tidak hanya sekedar asal masuk fakultas ini, asal masuk ini, tanpa ada visi. Maksudnya adalah, mulai sekarang kalau aku ingin jadi seorang fotografer misalnya, aku akan sekolah langsung memilih fotografi. Jadi enggak perlu membuang waktu terlalu banyak lagi, sudah masuk ke situ. Kalau aku menjadi seorang lawyer, aku mau masuk hukum dan aku mau masuk ke sana, itu sudah ada visi, ada rancangan, jangan asal sekolah. Pokoknya punya status siswa, status mahasiswa, itu akan terlibas nanti. Karena enggak akan, seorang nanti ke depan kita akan bicara tentang skills. Mari teman-teman semuanya, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan sedang membukakan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ini penutup. Yesaya 43 ayat 19, lihat kata Tuhan. Tuhan berkata ayat sebelumnya, jangan mengingat-ingat masa lalu. Sekarang lihat ke depan kata Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tadi sudah dikatakan, sudah terjadi ini di mana-mana, perubahan sudah mulai terjadi. Belumkah kamu mengetahuinya? Disrupsi efektif apa nanti apa efisiensi dan semuanya sudah sedang terjadi depan mata kita. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin ke depan bagi banyak orang di dalam dunia kerja itu seperti padang gurun, seperti padang belantara, gelap, kering, sulit, sangat menekan, sangat menyiksa. Mungkin iya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, lihat aku sudah membuat jalan di padang gurun. Tuhan sudah tunjukkan dan lihat jalan di sana. Dan aku lihat sungai di situ untuk mengantarmu keluar dari ini semuanya. Tidakkah engkau mengetahuinya, kata Tuhan. Saya mengucap syukur beberapa waktu terakhir ini Pak Engki selalu bicara ke depan, ke depan, ke depan. Ini bukan sekedar khotbah. Ini betul-betul penggembalaan oleh seorang gembala yang mau menuntun ke depan, apa yang mau dihadapi di depan. Kembalinya kepada kita. Apakah kita memiliki jiwa seperti Yusuf, dekat dengan Tuhan, sehingga memiliki sikap antisipatif. Bisa melihat ke depan, lalu berantisipasi sejak saat ini. Hidup kita gak akan sia-sia, hidup kita tata untuk menjawab tantangan di depan. Tuhan memberkati kita semuanya.